malam guys, berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan mereview garapan saya hari ini ya, khususnya 2 hari yang lalu. Jadi 2 hari yang lalu saya ada garapan bikin tiang partisan untuk variasi sekatan ya. Jadi itu di sana ada satu tumpuk, yang di sana pun ada juga ini, dan sebelah sini sudah saya proses juga, yang sebelah sana pun ada juga, jadi sangat banyak sekali ya. Jadi ini satu set, ada perlengkapannya, ada 2 tiang panjang dan tengah-tengah ada 3 pendek ya. Jadi pendeknya ini, jadi kurang lebih nanti sampelnya seperti ini. Yang tadi saya mintakan untuk pengambilan gambar atau pengambilan video ya. Nah, untuk bahannya sendiri seperti ini guys. Bahannya sendiri triplek 12 mili ya. Triplek 12 mili. Nah, seperti ini sudah bentuk kotak ataupun bentuk hulu yang seperti ini. Nah, ini untuk bagian yang panjang. Jadi ini untuk bagian tiang ya. Wah, sangat berat sekali guys. Untuk lebar ini ada 15 cm. Untuk lebar ya, 15 cm. Jadi square 15 cm. 15 cm, 15 cm dan 15 cm. Berbentuk kotak ya. Baik pun yang ini pun sama juga. 15 cm. Tapi di sini lubang karena di sini untuk tempat skru, nanti burnya masuk sini ya, makanya di sini diberi lubang. Untuk sekatan saya kasih 2 saja, sudah kuat saya rasa, karena nanti mau dibikin atau dibalut pakai plastik PVC laminate, jadi saya kasih lapis lagi papan MDF ya, karena MDF sifatnya halus, hanya sedikit digosok saja, karena ini plywood biasa kasar, jadi nanti untuk hasil pun tidak bagus juga, makanya saya balut lagi pakai MDF 5 mili ini guys. Yang ini 12 mili untuk rangka utama, kalau yang ini 5 mili. Jadi nanti dilapis ini dulu, baru didempul untuk bekas tembakan, baru diamplas, baru di laminet. Nah, ini jadi ada 2 tipe guys, yang ini bentuk U saja atau U, untuk yang satu panjang dekat sana itu berbentuk kotak ya, karena di sana di tengah-tengah, kalau ini di dinding, di tepi dinding, makanya bentuknya U seperti ini, U square. Itu pun sudah diberi lubang juga untuk instalasi kabel. Nanti ini sekali direct dengan kabel ya, jadi masih dimasuki kabel, makanya saya beri lubang untuk masukkan pipe atau peralon. Untuk tinggi 28
1.10 atau 2.80 meter. Untuk lebar 1.700. Ada sekatan 3 nanti. Dan nanti tengah-tengahnya biasa saya pakai ini ya guys, rangka kayu seperti ini. Jadi nanti dilapisi lagi papan, sudah finishing plastik PVC, baru masuk kabel. Untuk pemasangan ini cukup simpel sekali, hanya diberi lemnya seperti ini. Pun tadi di awal video saya sudah tunjukkan kepada teman-teman, nah, cukup di roll saja. Karena sudah saya beri lem, jadi ini ya, baru pasang ini. Sendiri saya menggunakan 15 mili atau 1,5 cm. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe gratis. Jika teman-teman suka video saya, boleh like. Jika ada kekurangan, boleh komen ya. Komen sesuka sampean saja. Jika bermanfaat, boleh share kepada teman-teman yang lainnya. Jumpa lagi di video saya selanjutnya ya.